menginformasikan bahwa jumlah penumpang dari kereta api Argo Semeru sejumlah 472 orang dan untuk kereta api Argo Wilis sejumlah 288 orang. Adapun yang luka baik ringan maupun menjalani rawat inap bisa kami sampaikan sejumlah total 31 orang, terdiri dari 28 orang luka ringan sudah ditangani di tempat atau di lokasi ini. Kemudian satu rawat inap dan dua rawat jalan. Jadi itu update terbaru. Mohon maaf tadi ada beberapa data yang double. Tadi kami cek di IGD, jadi ada benturan yang menyebabkan korban tadi pusing berat. Jadi masih dalam penanganan di IGD Rumah Sakit Queen Latifah Kota Bogor.